Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ganti ban ya. Ini saya ganti ban empat-empatnya ya. Di depan nih, udah saya ganti, udah saya lepasin. Sama yang belakang tuh, udah dipasang satu deh. Ini yang udah diganti tuh ya. Ini tinggal satu lagi. Seperti biasa ya, kita buka ini dulu. Buka anginnya dulu nih. Tolong bro itu, bantunya tuh. Kita keluarin anginnya dulu nih. Dia setelah anginnya lepas, nanti kita buka ringnya dulu. Ini kan ada ringnya ya, nah dibuka dulu. Nah nanti kalau misalnya masih lengket, dibantu pakai ini, pakai siku ya. Kalau di sini kita pukul pakai palu ya, ini biar renggang. Soalnya kalau nggak renggang, bisa di congkelnya ya. Muter ya, muter sini tuh. Nanti kalau udah renggang, baru dibuka ringnya ya. Nah, ini kan udah renggang ya. Kita congkel dulu nih. Belum biasa pakai dua ya, tapi kalau udah biasa pakai satu nggak apa-apa. Nah ini ya, ini jangan langsung begini ya, kita bantu pakai siku ini. Soalnya kalau nggak dibantu siku ini, kadang-kadang ini kalau udah retak langsung patah. Jadi biar ini awet, dibantu pakai siku ya. Kita pukul sekeras-kerasnya, kita tekan, jadi mudah keluar. Kalau nggak pakai siku, kita kuat nih yang kadang-kadang patah ya. Yuk, pukul bro, pukul. Jadi kayak gitu ya caranya ya. Jadi barang itu awet, nggak mudah rusak. Kita kena ya, langsung kita balik. Balik ban luar kita lepas. Ini kalau masih lengket dipakai siku lagi ya nih. Ini kadang-kadang suka masih lengket tuh. Muter ya, muter. Ambil ya baliknya ya. Nah, langsung kita ambil padalamnya. Itu ngambil padalam pakai pamrus bareng-bareng ya, jangan pisah-pisah biar nggak sobek. Ini kalau misalnya udah jelek kadang-kadang sobek dalemannya. Udah gundul banget bro, udah licin. Nanti ya sebelum dipasang peleknya, ini penting ya, ini diisi angin dikit aja ya. Soalnya kalau nggak diisi angin, ini kadang-kadang ini nanti kalau setelah dipasang itu tahu-tahu bocor. Jadi biar aman, ya diisi angin dulu. Thank you.
kayak gini aman nih, nggak bakalan ini. Lalu kita pasang ini ya, bumpernya. Pokoknya kalau pasang ban ya, sebelum pasang palak, diisi angin dulu, sedikit aja, biar nggak nilep. Ya, lalu kita pasang peleknya, pastikan ya untuk dropnya pas sama lubang peleknya. Pas tengah-tengah lubang ini ya. Nah, ini sekarang tinggal isi angin ya. Pastikan ya waktu isi angin dikasih palak seperti ini. Ini penting banget. Soalnya apa? Nanti kalau pas ininya udah retak, takunya ini keluar kena kepala ya. Jadi biar aman kasih seperti ini. Apa aja yang penting kasih palang. Langsung isi angin. Ini udah cukup ya. Oke, para pemasangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.